teman-teman, bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas 5 hewan dengan tanduk terbesar, unik dan juga keren. Tanduk adalah bagian tubuh yang jadi ciri khas hewan seperti kerbau, sapi, kambing, rusa, dan berbagai jenis hewan ungulata lainnya. Biasanya, hanya hewan jantan yang memiliki tanduk, dan mereka menggunakannya untuk saling bertarung adu kekuatan. Selain itu, tanduk juga bisa digunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Namun, selain fungsi-fungsi tersebut, tanduk juga bisa membuat penampilan hewan menjadi sangat keren. So, berikut ini adalah 5 hewan dengan tanduk terbesar, unik, dan juga keren. Di posisi pertama ada sapi Watusi. Sapi ini memiliki tanduk yang sangat besar. Meskipun ukuran tanduknya sangat menakutkan, namun hewan ini tetaplah ramah seperti sapi-sapi pada umumnya. Watusi ini mampu bertahan dalam cuaca yang buruk, serta dalam kondisi makanan dan minuman yang terbatas. Kemampuan bertahan hidup ini telah memungkinkan mereka untuk berkembang biak, tidak hanya bertahan berabad-abad di Afrika saja, tetapi juga di negara lainnya. Ya, ini Watusi, sapi merah dengan tanduk raksasa. Tanduk Watusi bisa tumbuh sampai panjang 2 meter. Namun, rekor tanduk terpanjang Watusi yang pernah dicatat oleh Guinness World Records mencapai 10 meter dari ujung ke ujung. Tanduk Watusi ini memang paling mencolok dibandingkan bagian tubuh lainnya. Tanduk ini digunakan sebagai alat pertahanan. Di posisi kedua ada Texas Longhorn. Jika sapi pada umumnya memiliki tanduk yang pendek, berbeda dengan Texas Longhorn. Sapi yang dikembangkan di daerah Texas, Amerika Serikat ini memiliki tanduk yang sangat panjang. Panjang tanduknya bisa membentang hingga 2 meter. Itulah mengapa ia menyandang nama Longhorn. Mereka adalah keturunan sapi pertama yang diperkenalkan ke dunia baru, yang dibawa oleh penjelajah Christopher Columbus dan penjelajah Spanyol. Turun dari ternak yang tumbuh baik di Spanyol yang gersang, ternak ini telah dibiakkan untuk toleransi terhadap kekeringan yang tinggi di Texas. Di posisi ketiga ada Ibex Nubia. Ibex Nubia merupakan hewan sejenis kambing yang hidup di gurun di kawasan Aljazair, Yordania, Israel, Arab Saudi, dan negara lainnya. Hewan ini kadang dianggap sebagai varietas dari Ibex Alpen. Ibex Nubia tinggal di pegunungan yang keras dan juga kering, dengan memakan rumput yang kerap menjadi incaran predator seperti elang dan juga macan tutul. Ibex Nubia memiliki tinggi 67 hingga 75 cm pada bahunya, dengan berat 50 kg. Ibex Nubia memiliki warna coklat terang dengan putih di bagian perutnya. Tanduk Ibex Nubia jantan bisa mencapai panjang 1,2 meter. Meski betinanya hanya memiliki tanduk sepanjang 36 cm saja. Di posisi keempat ada rusa merah atau Cervus elapus. Rusa merah atau Cervus elapus adalah salah satu spesies rusa terbesar. Rusa merah ini mendiami sebagian besar Eropa, wilayah pegunungan Kaukasus, bagian dari Asia Barat dan juga Asia Tengah. Britannica mencatat seekor rusa merah dewasa memiliki tinggi hingga 1,2 meter dengan bulu berwarna coklat kemerahan hingga coklat keabu-abuan. Rusa ini dianugerahi tanduk panjang bercabang yang teratur dengan rata-rata 10 cabang atau lebih. Individu yang memiliki 12 cabang disebut dengan royal. Sementara individu dengan 14 cabang tanduk dikenal sebagai Wilson. Di posisi kelima ada elat raksasa. Elat raksasa merupakan hewan herbivora dan hidup dengan memakan ranting, rumput, dan juga dedaunan. Mereka termasuk hewan yang berkelompok dengan jumlah anggota antara 15 hingga 25 ekor.
Mereka mempunyai sifat kewaspadaan yang tinggi, membuat mereka sulit untuk didekati dan juga diamati. Mereka dapat berlari hingga kecepatan 70 km per jam ketika mereka dikejar predator. Berbicara soal tanduk, mereka juga memiliki tanduk yang sangat panjang dan unik. Bentuknya spiral seperti meniru huruf V. Elat raksasa memiliki tanduk panjang seukuran 1,23 meter. Sementara betinanya hanya memiliki tanduk sepanjang 66 cm saja. So, teman-teman, demikianlah 5 hewan dengan tanduk terbesar, unik dan juga keren. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.